Dijuluki sebagai The Ongekronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota, Raden Haji Umar Said Cokroaminoto adalah seorang keturunan Ningrat yang lahir tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Ponorogo. Ia juga termasuk salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. H.O.S. Cokroaminoto lahir sebagai anak kedua dari 12 bersaudara, dari ayah yang bernama R.M. Cokroamiseno yang merupakan seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Dan kakeknya, R.M. Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Cokronegoro merupakan anak dari istri kelima Muhammad Hasan Besari, yaitu Murtosiyah, putri Sultan Pakubuwono III. Hasan Besari pernah disebut oleh Gus Dur sebagai sosok hulu dari kepemimpinan politik dan agama di tingkat nasional hingga saat ini. Dan kebanyakan putra-putranya bekerja di bawah pemerintahan Hindia Belanda, termasuk R.M. Adipati Cokronegoro ini. Namun, berbeda dengan Cokroaminoto yang memiliki darah perjuangan dalam dirinya, secara terang-terangan menentang Belanda. Sebelumnya Cokro pernah mengenyam sekolah dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo. Setelah lulus, Cokroaminoto melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Oplading School for Inlandse Amtenaren atau disebut OSVIA di Magelang. OSVIA adalah tempat sekolah bagi calon pegawai dan pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1902, Cokroaminoto lulus dan bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. Setelah 3 tahun kemudian, dia berhenti bekerja dan memutuskan untuk pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di sana ia melanjutkan pekerjaan sebelumnya sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. Di Surabaya antara tahun 1907 sampai dengan 1910, Cokroaminoto melanjutkan pendidikannya di Burgerlijke Avon School, jurusan teknik mesin. Tahun berikutnya 1911 sampai dengan 1912, ia bekerja sebagai pegawai pabrik gula di luar kota Surabaya. Di sanalah ia mulai didatangi oleh delegasi Sarekat Dagang Islam, SDI, dari Solo. Cokro diajak untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Sejak awal, Cokro memang tertarik kepada SI karena organisasi ini telah mendapat perhatian rakyat banyak, khususnya para pedagang muslim. Berkat ajakan Haji Samanhudi, pendiri SI yang didirikan pada tahun 1905, Cokroaminoto memutuskan bergabung bersama SI pada tahun 1912. Kemudian Cokro mengusulkan supaya Sarekat Dagang Islam diubah namanya menjadi Sarekat Islam, sehingga perjuangannya bisa menjangkau lebih banyak aspek. Karena Sarekat Islam merupakan wadah organisasi pertama dalam pergerakannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, sebelum-sebelumnya perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak menggunakan cara-cara organisasi politik seperti ini, namun dilakukannya bersifat lokal, tradisional, mengandalkan primordialisme, dan mengandalkan ketokohan seseorang. Sosok Cokroaminoto yang pandai berpidato dan harismatik, membuatnya menjadi populer dan cepat terkenal. Selanjutnya pada waktu Kongres Kedua Sarekat Islam pada 19 sampai tanggal 20 April tahun 1914 di Yogyakarta, Cokroaminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam, menggantikan Haji Samanhudi. Kantor pusat SI pun dipindahkan dari Surakarta ke Surabaya. H.O.S. Cokroaminoto adalah orang Indonesia pertama yang berani mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia di atas podium Kongres Sarekat Islam di Bandung pada Juli tahun 1916. Ia berorasi dengan nada tinggi tentang ide kemerdekaan bagi Indonesia. Gagasan itu diungkapkan dalam pidatonya, tidaklah layak Hindia Belanda diperintah oleh negara Belanda sebagai tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Di sini Cokro sering menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda kala itu. Di tahun yang sama bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Maret, SI diakui sebagai lembaga yang berbadan hukum dan pemerintah kolonial Hindia Belanda memperbolehkan berdirinya partai politik, sehingga SI berubah menjadi PSI, yang kemudian berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau disebut PSII. Cokro juga gemar menulis sekaligus menuangkan gagasan-gagasannya misalnya, lewat surat kabar. Beberapa sumber menyebutnya sering menulis untuk koran Bintang Surabaya, dan tulisan-tulisannya berani mengkritik perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap warga pribumi. Termasuk ia pun sering menulis lewat Utusan Hindia, media milik organisasi SI sendiri. Dan di sana Cokro banyak menulis tentang penderitaan kaum pribumi dan ketidakadilan yang terjadi kala itu. Dari sekian banyak tulisan, gagasan Cokroaminoto yang cukup menarik adalah ketika ia membicarakan Islam dan sosialisme. Sebab Cokro memang ingin menggabungkan paham sosialisme dengan Islam. Selain itu, beberapa tulisannya di Utusan Hindia misalnya, dalam artikel yang berjudul Sosialisme Berdasar Islam. Menurut Cokroaminoto, Islam dan sosialisme bukanlah dua kutub yang berseberangan dan menjadi pertentangan. Justru sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi dan menghasilkan perpaduan yang sangat baik. Apabila berasumsi mengacu pada pandangan tersebut, pemikiran politik Islam dan pemikiran politik sosialisme berasal dari dua arus pemikiran politik yang berbeda.
Pemikiran politik Islam berasal dari tradisi yang telah berkembang di masyarakat Indonesia sebagaimana tradisi Hindu-Buddha, dan memiliki nilai-nilai normatif serta dogmatis terhadap para penganutnya sebagai pegangan tertinggi. Sementara pemikiran politik sosialisme berasal dari arus pemikiran modern yang diadopsi Cokro dari pemikiran Barat, yaitu Karl Marx. Sebab, Cokro melihat bahwa tradisi pemikiran Barat, sosialisme berkembang karena terjadinya ketimpangan, kemiskinan, dan eksploitasi yang menimpa individu pada abad 19. Karena demikian, Cokro menganggap menerapkan nilai-nilai sosialisme dengan Islam itu ada kesamaan, yaitu bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk komunal. Di mana mereka tidak memandang adanya kelas-kelas individu antara si kaya dan si miskin, melainkan sosialisme dan Islam menawarkan program yang akan mendistribusikan kesejahteraan dan kekuasaan secara lebih merata di dalam masyarakat, dalam artian mereka mempunyai hak untuk menikmatinya. Di samping itu, atas perpaduan Islam dan sosialisme bukan hanya teori yang disampaikan begitu saja, justru ia mencoba mempraktekkannya kepada murid-muridnya. Bahwa selain memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan secara merata, Islam dan sosialisme juga menawarkan adanya kerjasama untuk pergerakan dan perjuangan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari sinilah pemikiran Cokro banyak digemari dan pengikutnya mencapai 2,5 juta orang, bahkan jika boleh dikatakan SI menjadi organisasi massa Islam modern terbesar di Asia Tenggara. Pada masa kepemimpinan dia, syarikat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Besarnya pengaruh Cokroaminoto dalam SI dapat terlihat dari bagaimana kader-kader partai tersebut memperlakukannya sebagai tokoh karismatik yang amat dihormati dan diidolakan kaum partai. Ia juga merupakan guru sekaligus teman diskusi terhadap beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Agus Salim, sampai tokoh-tokoh lainnya seperti Musso, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Ajaran-ajaran politik yang dituangkan Cokroaminoto terhadap kaum terpelajar, baik itu anak didik kosnya maupun rakyat pribumi, ternyata telah memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme Indonesia. Pada waktu itu, rumah Cokroaminoto menjadi tempat kumpulnya para tokoh ideologis yang tidak lain adalah murid-muridnya semasa mereka masih kecil. Dan bahkan hampir seluruh tokoh pergerakan yang dikenal di Indonesia merupakan jebolan didikan Cokroaminoto. Di kediaman Cokroaminoto itulah mereka mondok dan banyak belajar tentang politik. Selain itu, salah satu murid nasionalisnya, Soekarno bukan hanya belajar politik saja, malahan ia menjadi menantu tokoh sarekat Islam itu. Soekarno menikah dengan putri sulungnya, Utari. Sebenarnya pernikahan itu sama sekali bukan berdasarkan saling cinta, tetapi pernikahan itu diakui oleh Soekarno sebagai bentuk penghormatan sekaligus lambang hubungan yang erat dengan sang guru. Namun, ada dugaan Cokroaminoto menginginkan Soekarno supaya menjadi pewaris kepemimpinannya di sarekat Islam. Karena itu, pernikahannya tidak berlangsung lama. Selain itu, mereka juga memiliki perbedaan pandangan politik dengan Cokroaminoto. Menurut Soekarno, ia lebih mengutamakan kebangsaan sebagai landasan perjuangan, sedangkan Cokroaminoto berjuang demi Islam. Keyakinan itu diperoleh Soekarno saat dirinya berada di Bandung sebagai mahasiswa Technische Hogere School, sekolah tinggi teknik, dan di sana tempat ia berkenalan dengan Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, yang merupakan pentolan dari Indische Partai yang kemudian berubah nama menjadi Nasional Indische Partai. Dari sini ada 3 ideologi yang muncul di dalam diri murid Cokroaminoto, yaitu Soekarno dengan ideologi semangat juang nasionalismenya, Semaun dengan sosialis komunismenya, dan Kartosuwiryo dengan fundamental Islamismenya sekaligus menjadi pemimpin Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITII. Pada waktu Cokroaminoto ditangkap sehubungan dengan terjadinya peristiwa Afdeling B di Garut pada tahun 1921, Soekarno kembali ke Surabaya, bekerja sebagai klerk di stasiun kereta api untuk meringankan beban keluarga Cokroaminoto. Sebenarnya yang terlibat kasus Afdeling B di Garut, merupakan siasat politik dari Semaun dengan sosialis komunismenya yang memecah belah SI menjadi dua. Semaun merekrut sebagian pengikut SI untuk menjadi anggota ISDV yang nantinya wadah organisasi ini berubah dari PKH menjadi PKI. Untuk melihat penjelasan lengkap tentang PKI kalian bisa langsung klik video di atas. Akibat ulah Semaun dan kawan-kawan ini, termasuk Darsono, Alimin, dan Musso, sang guru Cokroaminoto dituduh sebagai orang yang terlibat dalam tragedi Afdeling B di Garut. Sementara Musso yang terlibat kasus Afdeling B di penjara. Namun, meski Musso begitu, ia secara tegas menolak memberi penjelasan apapun yang berkaitan dengan Cokroaminoto dalam hubungannya dengan SI atas kejadian di Garut, kepada pemerintah kolonial Belanda. Karena Musso masih menaruh rasa hormat terhadap gurunya, Cokroaminoto. Pada tahun 1926 bulan November, pemberontakan meletus di Jawa Barat dan di Sumatera Barat pada tahun 1927. Akibatnya PKI dibubarkan dan semua aktivisnya dibuang ke Boven Digul oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah kejadian itu Musso pergi ke Moskow, Uni Soviet.
Masih di tahun yang sama saat Kartosuwiryo tinggal di kediaman Cokroaminoto, kedudukan Cokro di dalam gerakan nasionalis berubah. Ia bukan lagi tokoh dari partai Islam yang besar yang mampu mempersatukan rakyat dari keyakinan Islam, komunis, dan nasionalis, tetapi hanya menjadi tokoh dari partai Islam yang kecil, yaitu Partai Sarekat Islam Indonesia atau dikenal dengan PSII, sehingga membuat Soekarno menggantikan Cokroaminoto dan bertindak sebagai juru bicara utama dari gerakan perlawanan nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1929 Kartosuwiryo menjadi sekretaris pribadi Cokroaminoto dan kemudian ia pindah ke Malangbong sebagai wakil PSII untuk Jawa Barat. Di sanalah karirnya menanjak, ia menjabat sebagai sekretaris umum pada tahun 1931 dan wakil ketua tahun 1936. Namun percekcokan internal menyebabkan Kartosuwiryo terpaksa meninggalkan PSII pada tahun 1939. Masalahnya adalah hanya karena PSII masih terikat dengan pemerintah kolonial Belanda, sehingga hal ini membuat Kartosuwiryo menuntut bahwa PSII harus menolak segala bentuk kerjasama dengan Belanda. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1935 saat Soekarno berada dalam pengasingan, Musso yang berada di Uni Soviet secara diam-diam kembali ke Hindia Belanda, mencoba membangkitkan kembali cara-cara radikal dengan menghidupkan PKI. Namun, usahanya nihil boleh dikatakan tidak ada hasil. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Kartosuwiryo masing-masing memiliki jalan perjuangan yang berbeda. Soekarno sibuk dengan organisasi buatan Jepang atau dikenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dan sebaliknya, Kartosuwiryo menyibukkan diri di Institut Sufah, suatu lembaga yang baru dibuatnya dan di dalamnya menampung kader-kader politik Islam. Hanya bedanya, kalau dahulu lembaga ini sibuk dengan memberikan pendidikan umum, kini berubah menjadi lembaga kemiliteran. Pemerintah pendudukan Jepang juga memberi latihan kemiliteran secara resmi bagi pemuda Islam. Melalui wadah inilah nantinya yang memungkinkan terjadi hubungan pribadi antara Kartosuwiryo dan panglima-panglima tentara Islam Indonesia yang terwujud dalam pemberontakan Darul Islam. Karena hanya persoalan tidak setuju dengan adanya perjanjian Renville yang membuat wilayah Indonesia semakin dipersempit oleh kolonial Belanda. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er hun handtekening onder te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkadir voor Nederland en Sharifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Sehingga pandangan ini yang membuat Kartosuwiryo ingin membuat negara Islam. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno menawarkan konsepsi Pancasila sebagai dasar negara. Tawaran ini dapat dikatakan mencoba menampung aspirasi kelompok nasionalis dan Islam. Sebab penduduk Indonesia yang tinggal bukan hanya orang Islam saja, melainkan beragam macam suku, etnis, ras, dan agama yang berbeda. Sebaliknya, dari kalangan pemimpin Islam terlihat betapa tidak tersedianya kematangan dan kesiapan untuk menawarkan suatu konsepsi. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah Jepang dipukul mundur tanpa syarat oleh tentara Sekutu, Soekarno memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan atas bangsa Indonesia. Kedatangan Nika atau pemerintah sipil Belanda dan Sekutu ke Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu saat Perang Dunia Kedua, tanggal 15 Agustus tahun 1945. Artinya Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasainya, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu, Sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Mereka datang dengan dibonceng pasukan NICA, yang dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Dulu nama NICA ini adalah VOC, karena keadaan Belanda yang tidak berdaya pada saat Perang Dunia Kedua, maka saat kembali ke Indonesia mengubah nama dan benderanya menjadi NICA. Tujuannya adalah supaya Belanda dapat kembali menguasai Indonesia, namun tetap saja Belanda masih berada di bawah kekuasaan tentara Sekutu, karena Belanda merupakan negara yang dibebaskan atas jajahan Jerman yang tumbang pada saat Perang Dunia Kedua.
Artinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, tentara Sekutu mencoba melakukan tindakan yang sama terhadap Jepang pada saat mereka menaklukkan Jerman, untuk menetralisir wilayah yang pernah dikuasainya. Jika boleh dikatakan berasumsi, kenapa Jepang membuat sebuah lembaga sidang BPUPKI terhadap Indonesia, memungkinkan Jepang sudah mengetahui bahwa pada dekade Perang Dunia Kedua Jepang akan kalah oleh tentara Sekutu dan mengambil alih wilayah Indonesia. Maka dari itu, Jepang membantu Indonesia untuk segera memproklamirkan bangsa Indonesia atas negara kedaulatan yang merdeka. Sehingga sebelum tentara Sekutu dan pasukan NICA datang ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah merdeka. Namun terlepas semua itu, Belanda tidak berhenti di sini, mereka belum mengakui atas kemerdekaan Indonesia. Mereka mengatur siasat licik dan mengulur waktu bagaimana Indonesia dapat dikuasainya kembali. Sehingga antara NICA dan pasukan Sekutu bekerja sama untuk mengambil alih wilayah, baik itu yang pernah dikuasai Belanda maupun Jepang. Sedangkan, Belanda telah dibebaskan Sekutu Amerika Serikat, sekaligus dibiayai untuk membangun kembali negaranya yang sudah hancur, tetapi biaya tersebut malah digunakan untuk menyerang kembali Indonesia, supaya dapat memanfaatkan sumber kekayaan alam di Indonesia untuk negaranya. Kemudian dari sini muncullah beberapa perjanjian pengambil alihan wilayah kekuasaan antara Indonesia dengan Belanda. Di mana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, sebaliknya negara Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia. Untuk lebih lengkapnya mengenai pembahasan tentang berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS, berdasarkan polemik politik yang carut-marut karena pasukan NICA dan tentara Sekutu, akan dijelaskan pada video selanjutnya yang akan datang. Selanjutnya, ketika Revolusi Indonesia berlangsung, terjadi persetujuan Linggarjati dan kemudian dilanjutkan dengan persetujuan Renville. Justru persetujuan yang terinilah yang menyebabkan tercetusnya perang saudara antara kelompok Islam dan Republik Indonesia. Ketika pasukan Republik Indonesia harus meninggalkan hampir seluruh daerah Jawa Barat sesuai dengan perjanjian Renville, pasukan gerilya Hizbullah dan Sabilillah menolak meninggalkan wilayah tersebut. Kini wilayah Indonesia hanya Yogyakarta, Surakarta atau wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Sementara Madiun masih di bawah pengaruh Muso dengan PKI-nya, sehingga sedikit sulit untuk mempersatukan wilayah tersebut. Karena Muso juga menyerukan revolusi terhadap pemerintah yang sah. Kejadian itu membuat Muso tidak punya pilihan lain kecuali menerima kenyataan pemberontakan. Dan pada waktu itu juga situasi politik bergeser ke arah radikalisme. Pada Februari tahun 1949 golongan kiri bersatu diantaranya, Partai Sosialis dipimpin Amir Syarifuddin. Kemudian PKI, Partai Buruh, Pesindo, dan Sopsi membentuk persekutuan politik dengan nama Front Demokrasi Rakyat atau disebut FDR. Dalam bulan-bulan berikutnya FDR terus-menerus mengadakan kecaman terhadap pemerintah. Namun, usaha apapun yang dilakukan secara konstitusi, ternyata sia-sia. Akhirnya, diputuskanlah pada Juli atau Agustus dengan menggunakan cara kekerasan, jika cara lain gagal. Kemudian sedikit ada pergolakan di daerah Solo, yakni serangan dari golongan kiri PKI dan kawan-kawan. Namun, dapat diatasi oleh kesatuan militer Siliwangi yang ditempatkan di sekitar Solo, atau laskar-laskar di bawah pengarutan Malaka yang menentang keras FDR PKI. Pada tanggal 19 September tahun 1948, Presiden Soekarno mengucapkan pidato radionya. Dijelaskan betapa pentingnya arti persatuan dan kesatuan dalam menghadapi ancaman Belanda yang setiap saat datang dan pengacau dalam negeri. Kemudian pada tanggal 30 September tahun 1948, kesatuan militer Siliwangi merebut kota Madiun dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang PKI. Ini tragis dan ironis, dahulu Muso berjuang melawan kekuasaan kolonial Hindia Belanda, tetapi kini ia menentang pemerintah yang sah. Kemudian, Kartosuwiryo sebagai salah satu di antara sejumlah politisi Masyumi yang menolak persetujuan Renville, ikut bergabung. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo mencoba memimpin dan mengkoordinasi perlawanan terhadap Belanda. Ia juga membina administrasi sipil dan militer sebagai pendahuluan bagi proklamasi suatu negara Islam. Hizbullah dan Sabilillah dijadikan tentara Islam Indonesia dan disusunlah struktur pemerintahan dasar. Keadaan mulai tidak stabil setelah peristiwa Madiun. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia. Kejadian ini jelas merupakan tantangan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya Republik memutuskan pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat untuk menumpas gerakan ini. Dalam perang saudara ini yang menderita adalah rakyat. Mereka inilah yang selalu diserang oleh kedua belah pihak. Sebab tentara Republik dan tentara Islam Indonesia atau TII menaruh curiga terhadap mereka yang dianggap membantu pihak lain. Oleh karena itu, mereka yang membantu pihak lain dihukum. Menghadapi situasi semacam itu, tentu rakyat desa harus pandai-pandai menjaga hubungan dengan kedua belah pihak. Sehingga, bila mana rakyat bertemu di dalam suatu kongres dengan TII atau Tentara Islam Indonesia, mereka menyatakan dukungannya, tetapi jika mereka bertemu di kongres dengan Tentara Republik, juga menyatakan hal yang sama.
Kemudian pemberontakan Darul Islam itu dapat dipadamkan setelah Kartosuwiryo berhasil ditangkap di sebuah persembunyiannya di puncak Gunung Geber, dekat Cipaku, di Cicalengka pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Atas kejadian itu, Soekarno melukiskan betapa getirnya, ia harus memutuskan hukuman mati kepada sahabat seperjuangannya di masa muda, saat berguru di rumah kos Cokroaminoto. Namun, Soekarno tidak dapat melupakan peristiwa yang terjadi saat pengikut Darul Islam mencoba membunuhnya, sekaligus banyak korban lain yang tak bersalah terbunuh. Itulah yang menjadi alasan Soekarno dengan berat hati terpaksa menyetujui hukuman mati terhadap mantan anak asuh HOS Cokroaminoto, seperti dirinya juga. Baik itu saja video kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.